Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan diberi kelancaran setiap urusannya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 15 arti mimpi seputar ayah, pertanda datangnya rezeki. Mimpi merupakan aktivitas yang kerap didapat ketika seseorang tertidur. Ada beragam kejadian mimpi yang akan dialami seseorang. Entah itu mimpi baik atau pengalaman tidur yang buruk. Lalu, pernahkah Anda mendapati mimpi seputar ayah? Mimpi ini bisa terjadi dan memiliki penafsiran yang cukup unik. Ayah adalah sosok pelindung dan pencari nafkah bagi keluarganya. Selain itu, sosok ayah adalah anutan bagi anak-anaknya. Peran ayah sebagai kepala keluarga cukup vital. Kehadiran sosok ayah dalam mimpi ketika Anda tertidur mengisyaratkan pertanda baik. Secara umum, Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga kedatangannya dalam waktu dekat. Meski terdengar sebuah penafsiran yang positif, bagi sebagian orang ada yang mempercayai mimpi tersebut pembawa pertanda buruk. Namun, Anda jangan langsung mempercayainya 100%. Ada banyak literatur di balik mimpi tentang ayah ini. Untuk itu, Anda harus bijak dalam menyikapi dan memahami setiap makna di balik mimpi seputar ayah ini. Berikut ini kumpulan arti mimpi seputar ayah yang bisa menjadi bahan pertimbangan Anda, seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Bermimpi melihat ayah yang sudah meninggal. Pengalaman tidur ini menandakan sang pemimpi akan segera mendapatkan sesuatu tanpa diduga-duga dan membuatnya begitu bahagia. 2. Arti mimpi bertemu ayah. Hal ini berarti sang pemimpi akan segera mendapatkan kebahagiaan. Cita-cita dan impian sang pemimpi akan segera terwujud dalam waktu dekat. 3. Jika Anda bermimpi sedang diajar oleh ayah, pengalaman tidur ini bisa dikatakan sebagai pertanda baik. Anda akan segera mendapatkan suatu kehormatan dalam hidup Anda karena kesuksesan Anda sudah di depan mata. 4. Apa arti mimpi melihat foto ayah? Pengalaman tidur ini bisa dikatakan sebagai pertanda baik. Sang pemimpi akan segera mendapatkan sebuah kemudahan dalam menyelesaikan suatu persoalan di hidupnya. 5. Pernahkah Anda bermimpi melihat ayah menangis? Mimpi ini merupakan sebuah pertanda Anda akan segera mendapatkan sebuah kesulitan yang susah diselesaikan, yang ditimbulkan akibat kesalahan orang terdekat Anda. 6. Mengalami mimpi berbicara dengan almarhum ayah, hal ini bisa dikatakan sebagai pertanda baik. Sang pemimpi akan segera menerima sebuah kebaikan dari seseorang di tempatnya bekerja saat ini. 7. Bermimpi tentang melihat ayah, pengalaman tidur ini melambangkan sang pemimpi akan segera memperoleh sebuah kebahagiaan dari keluarganya yang membuat hidup sang pemimpi makin menyenangkan. 8. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi ayah meninggal karena sakit, ini melambangkan Anda akan mendapatkan rezeki tak terduga dari pekerjaan yang sedang Anda jalani saat ini dalam waktu dekat. 9. Apabila Anda mendapati mimpi ayah meninggal karena kecelakaan, hal ini menandakan dalam waktu dekat Anda akan memperoleh kebaikan yang tak pernah Anda sangka-sangka. 10. Saat Anda bermimpi diajak pergi ayah yang sudah meninggal, menurut Primbon Jawa, hal ini diartikan umur Anda sudah tidak panjang lagi. 11. Mimpi ayah dirawat di rumah sakit. Menurut Primbon Jawa, sang pemimpi harus lebih peduli dan lebih sayang lagi kepada orang tua. 12. Mendapati mimpi Anda memberi hadiah kepada ayah Anda, hal ini menunjukkan Anda sedang mencari persetujuan dari beliau atas tindakan yang akan Anda lakukan ke depan. 13. Mimpi tentang ayah Anda marah, hal ini menandakan Anda tidak menerima saran dari orang tua Anda. 14. Mimpi tentang ayah mencium Anda, pengalaman tidur ini menunjukkan Anda sedang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari sosok ayah. 15. Arti mimpi tentang Anda memukul ayah Anda, hal ini mengisyaratkan Anda harus berdamai dengan ayah Anda. Demikian 15 arti mimpi tentang ayah. Apakah kamu memimpikannya salah satunya? Jika iya, semoga menjadi pertanda baik buat kamu dan keluarga ya. Dan jika ada mimpi yang ingin kamu tafsirkan, silahkan kirimkan di kolom komentar. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.